Rashim. Selamat datang ke studio saya, Neo Gendang. Kau buat semua lama tak jumpa. Dah tahun 2021 kan. Ingat tahun lepas langsung tak aktif kan. Sejak PKP tu langsung tak aktif. So tahun ni, surprise, Neo Gendang di tempat baru. Dan gua saja je tak nak gembur-gemburkan dulu perpindahan gua ke satu studio lagi besar lagi daripada dulu. Mesti semua terperanjat kan, kata macam mana kan dah lah album tak jual, lagu tak jual, lagu pun tak radio tak main, tapi still boleh buka studio. Pendapat gua, prinsip gua is perjuangan harus diteruskan lah. Tak kira lah banyak negativity sekarang kat luar tu yang menyusahkan kita nak berkarya, tak macam 20-30 tahun dulu. So kepada semua orang yang cakap, oh 20-30 dulu ni, 20-30 tahun dulu dengan sekarang punya beza dia langit dan bumi. Untuk orang yang still berkarya pada tahun ni, pada tahun 2000, di zaman handphone ni, di zaman internet ni, gua salute dulu, because dia adalah satu kerja yang susah. Tak macam dulu. Dulu dia susah juga, tapi dia ada formula-formula yang memudahkan kerja. Tapi tahun 2020, tahun internet ni, tahun handphone ni, dia dah bisnes ni dah lain. Dan dia menyusahkan kerja, kita kena jadi viral, kita nak kena buat poyo-poyo, TikTok semua ni. So benda tu menyusahkan kerja golongan-golongan pemuzik ataupun penggiat seni macam gua lah kan. Kita tak minat nak buat benda tu, tapi it is what it is lah, kita kena buat jugalah apa yang perlu dibuat kan. Hence lah YouTube channel gua ni kan. Okay, topik dia perjuangan harus diteruskan lah. Kan, kalau kau tengok aku punya topik video-video lama, aku akan cakap, ada cakap problem ni, problem tu, problem ni. Problem tu yang aku cakap tu bukan menunjukkan yang aku kata it's not the negativity, it's a common masalah yang kita harus hadapi dan kita harus terus lawan juga dan memecahkan juga apa benda dugaan ataupun rintangan-rintangan ada, dan kita terus mencuba kan. Tak ada point kalau aku kata, alamak tak boleh, tak boleh nangis, saya nak nangis, saya kerja kan, tak ada guna juga. So tahun 2021 ni gua akan lebih aktif, gua akan sign artis-artis baru. So I'm on the lookout ke artis-artis baru, supaya semua yang ada demo-demo, ada lagu-lagu hebat, komposer yang bagus-bagus, artis yang bagus-bagus, artis muda yang bagus-bagus, yang maybe yang nak collaborate kerjasama dengan saya, kita kena, you know, get in touch, you know, macam mana kita boleh berkolaborasi dan create something out of nothing, create something di zaman era-era yang internetnya semua orang mengondem je kan, susah. Kita nak dapat sesuatu yang semua orang puji, takkan ada satu pun orang puji, apa pun akan ada orang condemn kau. So kalau kau fikir, alamak aku buat ni orang condemn, kau satu apa pun tak jadi. So advice gua, advice untuk diri gua sendiri juga kan, just keep going, just keep positive, just keep buat apa yang perlu kau buat lah. Dan hence gua buat juga studio gua, Neo Gendang studio. Kalau tengok nanti gua buat studio tour gua, dia besar lagi daripada studio lama gua kan. Gua excited nak buat lagu baru, excited nak buat music baru dengan style baru, dengan content baru untuk korang semua. So I welcome you untuk datang support journey gua dalam Neo Gendang ni. Tengok macam ada percubaan gua untuk, you know, untuk maju, untuk menaikkan Neo Gendang, untuk create content untuk korang semua. Berjaya atau tak berjaya, korang just follow. Dan maybe korang dapat tips-tips macam mana, apa yang aku buat yang korang boleh follow, dan apa yang aku buat yang maybe korang jangan follow kan. So just I welcome you to follow this channel, subscribe this channel. Dan yeah, perjuangan harus diteruskan, tak kira lah apa masalah-masalah dia. Dan along the way nanti kau akan tahu apa masalah-masalah tu, dan cara-cara aku overcome masalah-masalah yang ada. Dia itulah kehidupan, mate. C'est la vie, eh. Masalah kan ada, yang membezakan dia macam mana kita settlekan masalah tu. Okay, saya Adrian Hashim. Terima kasih kepada semua yang menonton video ni. Harap support saya dan Neo Gendang, dan kita akan all out 2021 ni. Keep on rocking guys. Ciao. Yeah.